fase dakwah jahriyah, yaitu fase dakwah Rasulullah, masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, secara terbuka, merupakan fase dakwah yang paling lama dalam Sirah Nabawiyah ini. Kurang lebih dari awal sampai akhirnya ini sekitar 10 tahun. Dari Rasulullah usia 43 sampai Rasulullah usia 53. Diakhirinya dengan apa? Kalau misalnya fase dakwah jariah ini dengan hijrah. Hijrah beliau ke Madinah. Apa yang menjadi tanda bahwasannya Rasulullah SAW memasuki fase dakwah jariah? Yaitu turunnya ayat yang fasda bimatu maru wa'arib andil musyrikin. Maka dakwahkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Agama Islam itu dakwahkan. Wa'arib andil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.